Today, my name is Nur Zain Farhaniza bin Zakaria. I want to share to all related introduction to cupping. Dekat ni siapa yang tahu related more pasal cupping? Cuba angkat tangan. Hands up. Little bit. Okay, another one. One ni. Terima kasih. Okay. Okay, seterusnya. Introduction sudah. Okay, I want to tell about me lah. Dr. Nur Zain Farhaniza bin Zakaria. I graduate from International Medical University in Kuala Lumpur 10 years ago. Yes. And then I experienced for 10 years in the field of cupping. And I have 3 therapy center in Kuala Lumpur. Okay, more about me, and I tak sure dekat sini. I a confident guy, like even sikit-sikit. Okay, should be apa yang I nak share dengan anda semua ni, anda rasa excited nak tahu untuk bekam ni. Okay, next, learning outcome. Upon completion of this session, participant will be able to explain cupping and type of cupping, explain the benefit and effect of cupping, itu penerangan berkenaan dengan bekam, itu cupping, and type of cupping, and then you all can explain the benefit and effect, iaitu kebaikan dan kesan membuat rawatan bekam. Okay. Detail lagi, the process of removing blood that is not needed by the body that is under the skin layer, epidermis. Layer paling atas sekali, dia orang panggil epidermis. So, darah yang sudah pergi ke lapisan atas sekali, lapisan epidermis, kita keluarkan melalui proses bekam, melalui vacuum. Okay, ramai orang kat luar sana tertanya-tanya, boleh ke sebenarnya bekam angin ni keluarkan angin daripada dalam badan? Di negara Timur Tengah, rawatan bekam ni juga turut terkenal di kalangan ahli fizik, iaitu Abu Bakar Ar-Razi, Ibn Sina dan Al-Zahrawi. Nak katanya, rawatan bekam ni memang dah terkenal dan telah digunakan di seluruh dunia. Contohnya, China dan juga negara-negara Eropah. Rawatan bekam ni ataupun cupping diterbahagi kepada dua, iaitu dry cupping dan dikenali sebagai bekam angin ataupun wet cupping, bekam darah. So, saya pasti ramai orang kat luar sana yang pernah dan selalu dengar mengenai bekam darah. So, apa beza antara bekam angin dan juga bekam darah? Okay, bekam darah ni dia akan melibatkan tusukan pada bahagian kulit dan juga melibatkan pengeluaran darah daripada tubuh badan kita. Tapi kalau dry cupping ni, dia tak melibatkan sebarang tusukan pada bahagian kulit dan juga dia tak melibatkan sebarang setitik darah pun yang akan keluar daripada tubuh badan kita. Okey, seperti yang saya cerita tadi, dry cupping dan juga wet cupping ni telah digunakan dari zaman dulu lagi. Jadi, lama kelamaan kajian yang lebih lanjut telah dilakukan untuk investigate apa sebenarnya fungsi dan benefit ataupun kelebihan dry cupping ni. Dan mereka dapati bahawa dry cupping ataupun bekam angin ni, dia mampu merawat masalah-masalah muskuloskeletal, iaitu sakit sendi dan juga sakit otot. Contohnya sakit belakang, sakit leher, sakit bahu, sakit lutut dan macam-macam lagi. Dan dari segi rawatan pula, pada zaman dulu, rawatan dry cupping ni dia menggunakan buluh dan juga api untuk create negative pressure dalam cup tersebut untuk sedut pada permukaan kulit dan juga lapisan tisu di bawah kulit. Tetapi pada zaman sekarang, penggunaannya telah diolah dan menjadi lebih mudah hanya dengan menggunakan manual pump dan juga plastik cup. Okay. Dan untuk teknik dry cupping ni, dia akan menggunakan cup di mana cup tersebut kita akan letakkan pada bahagian yang sakit, contohnya pada bahagian lutut. So kita akan letakkan cup tu dekat surrounding lutut tersebut. So kita akan sedut kulit dan juga lapisan di bawah kulit tersebut dengan menggunakan manual pump. Okay. Bila lapisan kulit dan lapisan tisu di bawahnya disedut, iaitu fascia, dia akan memberikan kesan regangan pada lapisan fascia tersebut, di mana fascia ni berfungsi untuk dia berfungsi sebagai kantung kepada bahagian otot dalam tubuh badan kita.
Okay, so cuba korang fikir balik, sebenarnya boleh ke dry cupping ni bantu untuk keluarkan angin dari dalam badan? Why diabetes patient not suggestion? Semua tahu related diabetes. Kalau diabetes dia kurang sel darah putih yang berpunca daripada kalau sel darah putih kurang, jika ada luka pada kulit kita, proses penyembuhan tu lambat. Atau lagi tinggi masalah kecil manis dia, lagi bermasalah proses penyembuhan itu berlaku. Di sini saya membahagikan kepada dua kumpulan untuk membincangkan berkaitan dengan learning outcome, iaitu mereka dapat mengenali bekam dengan secara lebih jelas. Adakah korang tahu apakah manfaat dari segi kesihatan melalui bekam ini? Assalamualaikum. Okay, hari ini kita nak membincangkan tentang manfaat bekam. Okay, ramai yang tahu bahawa bekam ini merupakan amalan sunnah yang amat digalakkan oleh junjungan besar Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi adakah korang tahu apakah manfaat dari segi kesihatan melalui bekam ini? Setakat ni memang betul tak ada lagi kajian saintifik secara terperinci mengenai kesahihan bekam di mana boleh merawat penyakit-penyakit khusus. Tetapi kajian telah dilakukan di dalam dan juga luar negara mengenai bekam. Okay, kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu percaya dan yakin mengenai manfaat amalan sunnah, dan saya tidak langsung kita memperolehi imbuhan dan ganjaran sunnah dengan mengamalkannya. Okey, di sini saya nak share 5 manfaat bekam sunnah. Okey, yang pertama iaitu dapat mengatasi kelesuan badan. Okey, bagi korang yang sering mengalami kelesuan disebabkan oleh faktor kerja di mana berhadapan dengan komputer 6 hingga 8 jam sehari, sememangnya memang amat penat, dan selain itu juga turut menjejaskan kesihatan mata korang sekiranya tidak dirawat dan dibiarkan secara berterusan. InsyaAllah dengan melakukan rawatan bekam sunnah dapat mengurangkan kelesuan dan juga korang akan kembali bertenaga. Okey, yang kedua adalah menghilangkan rasa pening dan juga migrain. Okey, bekam bukan sahaja dibuat di bahagian badan, malah dibuat juga di bahagian kepala. Sebenarnya puncak kepala merupakan titik sunnah bekam, dan menurut hadis baginda sallallahu alaihi wasallam riwayat oleh Ibnu Sunnah dan Abu Nuaim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian harus berbekam di jauzatil qamah 2, iaitu puncak kepala, kerana sesungguhnya ia dapat menyembuhkan 70 penyakit. Okey, yang ketiga adalah untuk memperbaiki aliran pembuluh darah. Okey, bila korang bekam sebenarnya, darah di permukaan kulit akan dikeluarkan melalui tusukan dan sudutan. Okey, sel-sel darah baru akan dibentuk semula untuk menggantikan sel-sel darah yang dikeluarkan ketika proses berbekam tadi. Okey, seterusnya yang keempat, dapat mengurangkan kekejangan dan ketidakselesaan kepada otot. Dan yang terakhir, berbekam juga dapat mengurangkan stres. Sebenarnya stres ni berpunca daripada pelbagai faktor seperti gaya hidup, pemakanan, tekanan di tempat kerja ataupun masalah kewangan. Hal-hal sedemikian boleh menyebabkan seseorang mengalami tekanan dan boleh menyebabkan kemurungan sekiranya tidak dikawal. Lazimnya setelah korang mendapatkan rawatan bekam, badan korang akan rasa lebih ringan, lebih selesa. Okay, next summary. We have 3 of summary for this topic. Cupping, type of cupping, benefit of cupping in term of healthy. Actually, definition of cupping, process of removing blood that is not needed by the body under the skin layer, epidermis, caused from chemical deposits that cannot be decomposed by the body. And then, type of cupping, have 2 type, dry cupping and wet cupping. And then last is but not least, benefit of cupping in term of healthy have 5 benefit. First, overcome body fatigue, overcome the problem of dizziness, improve blood flow, reduce cramp and muscle discomfort, lastly reduce stress. Finally, conclusion. Cupping is an alternative treatment method that is proven all over the world to treat and prevent disease and can provide healthy to the human body. Bye-bye.